Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisha Anur binti Awang Seman, memegang kad matrik bernombor D20231106754. Video ini berkenaan dengan bias dalam keadilan juvana. Bias dalam keadilan juvana atau maksud yang lebih jelas adalah berat sebelah dalam keadilan juvana. Bias dalam polis. Isu yang paling banyak dikaji dalam kaum dan jenayah adalah peranan faktor di luar undang-undang dalam keputusan polis. Conley 1994 mendapati bahawa rakyat menganggap tingkah laku polis sebagai sumber paling penting perbezaan kaum. Polis sering menuduh remaja kulit hitam mencuri apabila mereka membeli pakaian. Pihak polis sering berusaha dan menakut-nakutkan remaja kulit hitam. Bias dalam mahkamah pula, dalam analisis keputusan pemindahan di Boston, Detroit, Newark dan Phoenix, Fagan 1987 mendapati bahawa orang kulit hitam adalah 75% lebih berkemungkinan diketepikan ke mahkamah jenayah berbanding dengan orang kulit putih. Sejak tahun 1960 lagi, kajian tentang berat sebelah kaum di mahkamah juvana telah diperiksa sama ada pegawai mahkamah melayan belia berkulit hitam adalah dengan lebih teruk Let me pull out a gun! Let me pull out a gun and pull it on you and tell you to shut the fuck up and get on the floor like you did me when I was unarmed. I did nothing to y'all. Tell me to shut the fuck up and get on the floor. That's how y'all talk to people? That's unarmed? That's not dangerous to you? That's how y'all talk to black women? She wear like y'all create. Look at me! Look at me! I'm a joke. Look at me! And y'all tell me to get the fuck out of the car and shut the fuck up with a gun in my face. What's up in the sky? What's in the air? She's talking right now. She almost lost her life to someone in your uniform. And you're not even impressed. Y'all some fucking hound dog. Polis sering menakutkan remaja berkulit gelap apabila mereka keluar membeli belah dan sebagainya. Pihak polis juga sering menangkap remaja berkulit gelap tanpa alasan penangkapan yang jelas dan kukuh. Mereka juga sering melihat curiga ke arah remaja yang berkulit gelap. Sesetengah pihak polis juga menggunakan kekerasan yang melampau terhadap remaja berkulit gelap. Penangkapan terhadap remaja berkulit gelap juga lebih ramai daripada remaja berkulit putih. Terdapat juga kes dalam penyiasatan dan penutupan laporan terhadap remaja berkulit putih tanpa alasan yang kukuh. Pihak mahkamah juga melakukan perkara yang sama terhadap remaja berkulit gelap seperti melengahkan kes, melambatkan perbicaraan dan menjatuhkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan.